Bonjour à tous, bienvenue à Paris. Masih dengan aku Yuan, sepedahan di Paris. Aku berbagi cerita tentang kota Paris. Sekarang aku lagi ada di depan Galeri Vivienne, teman-teman. Ini tuh salah satu galeri tertutup yang paling terkenal di Paris ya. Ini terletak di arrondissement kedua. Galeri ini tuh memiliki sejarah yang kaya sejak didirikan pada awal abad ke-19an. So, buat kalian yang pengen lihat sedikit sejarah Galeri Vivienne ini, mari kita sambil jalan-jalan ya. Aku akan memberikan sedikit sejarahnya kepada kalian. Dan Galeri Vivienne ini dibangun tahun 1823 atas perintah Marceau. Dan arsiteknya ini adalah François-Jean Delannoy. Galeri ini itu dirancang dalam gaya neoklasik seperti ini, teman-teman. Yang menampilkan ubinnya seperti ini, tuh. Mosaik ya. Dan nanti di depan sana ada kubah kaca. Nanti akan aku kasih lihat ya. Kubah kacanya indah, teman-teman. Dan menurutku ini dekorasinya elegan ya, yang menambah kesan mewah. Tuh, lihat lampunya begitu. Di sini tuh banyak toko-toko gini tuh. Ya. Jadi selama abad ke-19, Galeri Vivienne ini tuh jadi pusat perbelanjaan paling populer ya, teman-teman, di kalangan bourgeoisnya orang Paris. Karena di sini tuh banyak butik mewah seperti yang kita lihat sekarang ini. Tuh. Dan ada toko buku kayak gini juga. Dan ada restoran-restoran. Nanti kita lihat restorannya ya. Dan sejak abad 19 ini tuh menarik banyak pengunjung ya. Cuman aku nggak tahu kenapa toko buku ini sejak beberapa minggu ini mereka tutup. Padahal mereka menjual buku-buku ancient kayak gini tuh, teman-teman. Buku lama, buku baru ada sih, tapi kebanyakan buku lama. Sebelumnya aku juga udah pernah bikin video di sini, tapi sepertinya saat itu belum ada yang suka ya. So, sekarang aku mencoba bikinin lagi, kali aja kalian pengen lihat. Dan walah, arsitekturnya seperti ini ya, neoklasik. Tuh, ubin-ubinnya. Bagus ya. Dan ini tuh bagus loh sebenarnya, toko buku yang di sini vintage banget aslinya. Tapi entah kenapa ya, dia selalu tutup. Atau dia hanya buka sore hari. Aku kurang tahu juga, karena ini aku datang ke sini masih pagi. Dan pada awal abad, no, pada akhir abad 19 ya, dan awal abad 20, galeri ini tuh mengalami penurunan popularitas, teman-teman. Karena pada saat itu udah muncul perbelanjaan, pusat perbelanjaan modern ya, dan perubahan kebiasaan orang berbelanja gitu. Tapi pada akhir abad 20, Galeri Vivienne ini mengalami restorasi dan kembali menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik. Tapi menjadi destinasi wisata ya, bukan lagi tempat shopping centernya orang bourgeois. Tapi aku rasa sih masih ya ada di sini toko-toko seperti tadi yang private toko gitu. Dan masih layak lah dikunjungin buat kalian yang emang pengen custom barang seni. Karena aku lihat, nanti aku kasih lihat ya,
itu mereka memang private banget sih toko-tokonya, butiknya gitu. So, kalau kalian mau lihat seperti ini tuh. Tuh, butik-butiknya kan seperti itu. Mereka jual lukisan. Nah, ini pada tahun 1974, Galeri Vivian ini terdaftar sebagai monumen histori di Prancis, teman-teman. Salah satu monumen yang wajib dikunjungi ini seperti mereka. Mereka sama tour guide kan ya, tuh. Nah, sekarang aku menunjukkan kepada kalian bahwa ini salah satu destinasi juga yang harus dikunjungi. Karena ini tuh salah satu monumen historis gitu, dan mempunyai sejarah yang unik juga. Coba lihat arsitekturnya. Bagus ya. Ini tuh galeri ini tuh terkenal dengan keindahan arsitekturnya, teman-teman. Tuh, kalian setuju nggak sih? Nih. Ya, karena oke, after. Oke. Dan di atasnya itu nih, itu tuh mozaik dari Italia, teman-teman. Ya. Dan cahaya yang masuk ke sininya alami. Tuh. Dan ada toko-toko private kayak gini. Lebih ke bikin janji temu ya kalau kalian mau ke sini. Dan di sebelah aku itu juga ada restoran. Lebih calming sih di sini, teman-teman, kalau kalian jalan-jalan. Dan lebih private aja tuh arsitekturnya. Sini ada patisserie dan kafe buat kalian nongkrong. Tuh. Ya, es krim 5 euro. Dan apa itu? 10 euro 50 sen. Ini menu breakfastnya tuh, 18 euro 50 sen. Lucu ya, tanpa kursi ini kayaknya bukan kursi Parisian deh dekorasinya. Dan lihat mozaik yang aku lalui ini, lantainya bagus. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Aku rasa ini video singkat ya tentang Galeri Vivian. Dan ini butik-butik yang tadi aku bilang, mereka lebih ke butik pribadi gini tuh. Dan kalau kalian mau kesini tinggal janji temu. Kadang-kadang ada janji temu, tapi ada yang selalu buka, tapi ada yang suka nyantumin bikin perjanjian gitu. Apakah waktu kalian ke Paris sempat ke tempat ini, teman-teman? Aku rasa sih enggak ya. Kalian paling hanya ke Menara Eiffel. Dan ini kubah patri kaca Italia yang tadi aku bilang. Tuh. Ya. Bagus, teman-teman. Dan yang kesini tuh banyak juga sih pakai
pakai tour guide gitu loh, karena ini seperti yang udah aku bilang merupakan salah satu monumen sejarah juga. Ya. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian suka jalan-jalan kayak gini daripada jalan-jalan ke Pasar Loak ya? Jujur, tulis di kolom komentar ya. Karena ini aku udah di ujung jalan. So, sekalian aku mau pamit ya teman-teman ya. Terima kasih udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya ya. Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe-nya. Kalau kalian masih mau lihat cerita-cerita dari kota Paris selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Salut. A bientôt. Lihat teman-teman, ini nama jalannya itu merupakan nama jalan keluarga Louis Vivian. Ini sekitar tahun 1599 sampai 1601. Dan galeri Vivian tadi berada di jalan Rue Vivian ini. Wow.